Assalamualaikum, jumpa lagi kita dalam tutorial Filmora. Okey, hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak buat trim pada video atau footage yang kita ada. Kita nak potong bahagian trim bahagian depan dan bahagian belakang. Okey, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel saya, ZK Channel, dan share video ini, klik like jika anda suka video ini. Okey, untuk tidak melengahkan masa lagi, kita buka Filmora kita. Okey, kita klik untuk membuka Filmora. Okey, kita ambil satu video yang telah saya simpan di library kat sini. Okey, kita ambil contoh ini, kita drag video itu. Okey, kalau kita lihat video ini panjang, jadi kita boleh besarkan atau kecilkan. Okey, sekarang saya nak trim bahagian hadapan. Caranya mudah saja, kita drag saja, klik dan drag saja bahagian hadapan ini. Pastikan kita klik pada video di timeline ini untuk mengaktifkan warna merah pada sekeliling video itu, dan kita boleh tarik saja. Ini saya nak trim bahagian belakang. Okey, kita tarik saja, jadi video itu hanya sampai di situ. Dan begitu juga bahagian depan, kita hanya tarik saja untuk trim yang tidak memerlukan kita cut. Okey, kita tak nak cut video tu, kita nak trim sahaja. Jadi kita boleh lihat dia bermula di sini. Okey, sekarang saya nak trim lagi bahagian depan ni supaya sampai ke bahagian sini. Okey, jadi kita klik tengok. Jadi video ini terus pergi ke tempat yang mana kita kendaki. Jadi itu cara mudah untuk kita trim video di bahagian hadapan dan bahagian belakang tanpa kita cut video atau footage yang kita kendaki. Okey, itu dia tutorial mudah kita pada kali ini. Semoga jumpa lagi pada tutorial-tutorial yang akan datang, dan jangan lupa jika anda ada masalah, sila komen di video ini. Okey, dan jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum, jumpa lagi.